zaman sekarang kalau gue perhatiin circle sekarang kayak lo kalau nggak hype ya udah lo nggak nyambung lo sana. Okay. Itu kayak, disebutnya apa di FOMO. Yes, FOMO. Ada satu fakta, ada teman gue itu aneh banget sih menurut gue. Kenapa? Dia tuh nggak akan nyambung sama orang kalau tes musiknya tuh nggak gaul. Ada kayak gini, ini ada di circle gue di mana lo kalau misalkan gak dugem lo gak gaul. Jujur iya. Iya kan? Jujur yeah. Cowok-cowok yang kayak gitu tau itu keren banget. Sumpah gue pengen semua cowok ketawa seperti itu. Halo guys, balik lagi di ngobrol-ngobrol santai bareng gue sama Sarah. Ya. Kali ini topiknya tuh agak beda kayak sebelumnya. Kali ini topik apa, San? Topik kedua, episode kedua itu hidup itu murah, tapi yang mahal itu gengsi. Hidup itu murah. Agak berat ya. Yang mahal itu gengsi. Sumpah yang mahal itu gengsi ya. Oke, okay. Mending kita kenalan dulu sama teman-teman kita. Gue Yere. Gue Diandra. Guys, karena kali ini topik kan tadi. Okay. Hidup itu murah, gengsi itu mahal. Yes. Kenapa tuh, San? Gitu. Lu dong coba kenapa dulu? Kalau menurut gue ya karena hidup itu ya santai-santai aja, lu nggak perlu dituntut apa-apa sebenarnya. Cuma kadang kan ada orang yang pengen terlihat lebih dari orang lain kan. Bisa kayak iya kan. Okay. Itu kayak, disebutnya apa di? FOMO. Yes, FOMO. Kalau editor taruh di bawah off, ya. FOMO itu ada pengertian FOMO nih di bawah ini. Pengertiannya gitu. Taruh juga ya, fear of missing out itu apa? Tapi menurut lo FOMO itu apa? Kayak lo kayak takut ketinggalan. Iya nggak sih? Sekarang kayak lo takut gak update. Gitu. Iya. Trend kan ganti-ganti terus kan. Jadi kayak sekarang trennya lagi apa? Kalau kita ngikutin pasti kayak. Kayak ini pas zaman emang gue sticky rice tuh kayak coba ini terus story. Iya. Ada guna gitu kan semuanya. Jadi mana lo harus kayak update everything. Yang kayak baru hype sekarang. Iya. Yeah. Gara-gara sosial media enggak sih sebenarnya? Iya. Yeah. Itu dari sisi perempuan ya. Iya. Yeah. Kayak kenapa tuh sisi lagi emang kenapa? lu apa? Kayaknya kalau FOMO-nya cowok tuh sekarang lagi FOMO saham enggak sih? Kripto gitu. Yeah. Nah, emang semua orang saham ya. Kalau gue sih enggak main sih. Jadi gue enggak tahu. Kalau lu tapi lu enggak FOMO berarti ya? Enggak FOMO gue. Gue sebenarnya pengen cuma kayak enggak aja lah. Kenapa? Karena melihat banyak yang gagal juga. Oh iya sih. Iya kan, gue lihat di sore kayak banyak nih. Cuma banyak yang untung, tapi banyak yang gagal juga. Daripada gue terdapat yang gagal, terguruh rugi. Berarti lo gak FOMO kan? Berarti masih mikir. Iya masih mikir-mikir. Kalau cewek apa biasanya? Biasanya tuh kayak outfit, tempat pergi gitu-gitu gak sih? Terus kayak temen kemana, circle. Kita kesini juga. Iya terus kan ada circle yang oh my god maaf. Kayak apa-apa? Oh my god, maaf ya katanya. Enggak, maksudnya kan tiap circle kan ada keseruannya sendiri. Iya dong. Gitu kan, itu juga pengen gitu gak sih kadang-kadang. Betul. Lebih kayak ke apa ya kalau perempuan ya, kayak terobsesi pengen kayak orang lain gitu loh ya gak sih? Padahal harusnya tuh gak boleh. Iya, terlalu obsesi pengen kayak orang lain. Orang lain makan apa? Itu yang kita tempat-tempat yang lagi hype. Yeah. Oh, iya. Lu kayak harus join the hype terus gitu loh. Iya, kayak tempat baru buka, terus rame di story-story orang. Kayak Taco Bell. Iya. Gimana jujur sampai sekarang belum nyobain Taco Bell. Belum pernah. Karena gue berdasarkan orang-orang ngomong, katanya biasa aja. Selain Taco Bell. Iya, rasanya sekarang malah jadi banyak ada Taco Lokal. Iya, jadi Taco Lokal. Coba tolong masuk brand-nya. Ada makanan. Bisa, placement-nya di sini, ntar kita siapin meja. Taco Lokal, tuh kan. Tapi kalau cowok tuh FOMO apaan sih, mah gue gak tahu deh. Nggak, kalau cowok kalau setahu gue dulu ya gue tuh biasanya kayak outfit terus kayak barang-barang high beast iya kan terus apalagi ya paling ada nggak sih olahraga ada jadi kayak lo kalau perhatiin sekarang nih sepeda. Jadi kayak ketika gue dulu nih waktu zaman misalkan kayak gue kalau misalkan hari Minggu ke GBK orang-orang yaudah lari gitu kan gitu. Tapi zaman sekarang kayak banyak orang yang gak terlalu intuit sama sepeda, beli-beli sepeda, buang duit nih sepeda aja bisa sampai berapa ratus juta gak sih ya? Yeah, sampai yang kemarin kayak, viral tuh yang mereka pakai jalan untuk kendaraan bermotor. Padahal mereka bukan yang kayak atlet emang yang kayak suka sepeda cuman yang kayak cuma ngikutin tren aja gak sih? Yeah. Kayak ngeluarin berapa ratus juta beli sepeda, udah sebenernya tuh gak salah, cuma jangan berlebihan gitu nggak sih? Kalau ngeluarin sampai berapa ratus juta? Nggak gitu. Menurut gue kalau berlebihan kalau ya di luar capacity yang tadi yang hidup itu harusnya murah. Tolong ya, lagi syuting nih. Sadar nggak? Nggak
cowok. Terus apa lagi ya? Tapi gue nggak tahu ini gue yang ngerasa enggak. Cowok tuh kadang FOMO sama potongan rambut. Emang iya? Padahal potongan rambut cowok gitu-gitu aja. Iya kan? Iya, tapi kadang ada yang sekarang lagi zaman yang French crop gitu. Jujur iya. Iya kan? Jujur cowok-cowok yang kayak gitu tolong itu keren banget. Sumpah gue pengen semua cowok potongan rambut kayak gitu. Iya kan? Maksudnya kayak lagi zaman-zaman gitu kan? Iya, keren banget. On sebelum-sebelumnya kan tonton sebelumnya kayak jambul atau semua. Iya, undercut gitu. Iya, undercut. Sekarang jadi French crop gitu. Zaman-zaman keriting juga kan ada. Iya. Iya. Iya, kalau misalkan tadi secara universal tuh katanya sepeda ya kan yang lagi apa namanya pada keluarin berapa juta beli sepeda gini-gini padahal kayak enggak terlalu intuit sama sepeda. Terus kalau cowok potongan rambut. Iya, biasa potong. Kalau cewek tuh lebih yang kayak misalkan contohnya kayak dia selain outfit kayak restoran gitu sih. Restoran ya. Sekarang kan restoran lagi banyak banget nih kayak banyak yang buka-buka yang kayak gaul-gaul gitu kan. Kayak gue harus kesana nih kayak biar join the hype gitu. Update. Sebenarnya tuh nggak apa-apa cuma kalau misalkan emang cuma kapasitasnya nggak nyampe di situ kayak nggak usah maksain gitu. Iya sebenarnya itu kan masalahnya. Tapi kayaknya tuh gini deh karena orang-orang itu FOMO kan ngikutin suatu tren ya. Itu jadi orang-orang tuh seragam kan semuanya kayak gini. Nah itu juga yang nyiptain kayak gitu standar gitu nggak sih? Iya nggak sih? Ya. Semua orang nyoba ini. Dan kalau lihat semuanya kayak sama nggak sih? Iya sama? Iya. Orang-orang cuci itu anak contoh misalkan anak Jakarta Selatan lo kalau ngeliat ya udah kayak gitu semua. Sama gimana tuh contoh-contoh? Iya sih. Oh gitu tuh sama semua. Ah iya iya. Samanya sama semua. Jadi kayak ada standarnya gitu. Yes, sepatu sama semua. Iya. Terus kayak ya udah nongkrongnya juga kembali sama. Dan intentionnya untuk kayak gitu tuh biar masuk ke pertemanan gitu loh. Tapi itu pasti sih. Nah, kebanyakan orang tuh kenapa kayak gengsi, kenapa mereka join the hype gara-gara supaya mereka dapat circle yang Di lingkungannya juga menuntut itu nggak sih? Iya. Karena zaman sekarang kalau gue perhatiin circle sekarang kayak lo kalau nggak hype, ya udah lo nggak nyambung lo sana. Iya. Lo kalau misalkan pakai lo ngomong sama kita, udah lo sana kayak apaan sih? Kayak gitu-gitu kan zaman sekarang kayak gitu sih. Jadi menurut gue terlalu gede gengsi gitu nggak sih? Iya. Iya banyak banget. Padahal kan kayak kenapa kita harus maksain buat masuk ke suatu pertemanan kalau kita nggak jadi diri kita sendiri gitu. Betul banget. Iya. Kalau jujur sih bakal santai-santai juga nggak sih? Maksudnya kayak se hype lo, se keren-kerennya lo, pasti kalau di ngumpul bareng gitu pasti ketawa-ketawa biasa aja. Iya. Udah beda zaman. Iya. Di era tuh udah nggak ada kayak gitu. Udah nggak ada gitu-gitu. Udah nggak ada. Kayak ya udah. Kayak nongkrong tuh. Kalau dulu kan zamannya masih ada nongkrong di tongkrongan yang kayak di warung gitu iya, di sekolahan masih santai banget ya kayak lu kalau mau gaul lu kesini ngerti gak sih? Iya harus ke jaksel ya. Ada satu fakta ada temen gue itu aneh banget sih menurut gue. Kenapa? Dia tuh gak akan nyambung sama orang kalau tes musiknya tuh gak gaul. Wow. Kayak gak beda ada sumpah. Gimana itu kayak? Tapi iya itu aneh tapi ada. Kayak jadi kayak dia tuh mengkotak-kotakan genre lagu gitu ya? Iya. Kayak tes musiknya nggak sama gue. Lagu lu tua pas zaman India banget ya sih. Kalau lu masuk ke India lu nggak banget gitu kan. Kayak orang tuh zaman sekarang kayak kalau yang apa misalkan dia sukanya yang kayak gaul banget lagunya kalau ada yang enggak itu kayak indie banget. Tadi ini koplo nggak sih koplo? Iya koplo indie. Aduh. Banyak banget sih sebenarnya. Iya. Padahal ya perbedaannya santai aja nggak perlu. Apa ya nggak perlu lo ngikutin banget juga kalau emang apalagi lo nggak nyaman ya dan kebanyakan abis main nggak nyaman sih menurut gue sejujurnya gue sama Eri tuh nggak yang FOMO gitu tau kita old school banget sih ya old school banget kalau gue ada di fase sih gue pernah di fase FOMO gue juga pernah di fase gue juga pernah di fase FOMO ada di fase kayak apa gengsinya tinggi ada di fase tergantung gue main sama siapa sih. Tapi lama-lama capek sendiri gak sih? Iya, tergantung gue main sama siapa sih. Sejujurnya gue gak sama ratakan ya. Tapi ketika ada ya gue gak mau sebut sih ya. Cuman ya misalkan contoh gue gak mau sebut sih kayak, udah dua kali nih. Dua kali? Iya, kayak gak ada yang pokoknya, iya, pokoknya intinya kayak ada circle gue di mana itu toxic banget ketika kalau gue dia tuh pengen isinya semua isinya anak-anak gaul. Oh gitu. Anak-anak yang kayak gimana, okay. Gimana? Jadi kayak pokoknya yang followersnya banyak, gaul, outfitnya keren, main di tempat gaul, itu tuh dapat attention lebih gitu loh. Okay. Lebih yang kayak dianggap. Mereka yang butuh pengakuan semuanya. Iya, kayak lebih dianggap. Butuh validasi. Butuh validasi. Jadi menurut gue itu toxic banget sih. Itu. Karena gue pernah ada di posisi kayak gitu sih, jujur ya soal. Oh iya? Gimana kayak gue kayak join the hype gitu, ada fase. Terus gimana cara lo keluar dari keluar ya? Fase itu? Gue lebih kayak
milah-milah circle gue gitu loh. Kayak gue main sama semuanya, tapi karena gue tau ini ada lingkungan yang toksik banget nih. Ini jujur aja, ini blak-blakan aja ya. Okay. Ada kayak, kalau lo ada kayak gini, ini ada di circle gue, dimana lo kalau misalkan gak dugem, lo gak galau. Oh gitu? Kayak lo gak masuk di circle kita gitu. Jadi iya, harus dugem gitu? Terus gue kayak, terus gue harus tiap hari. Terus gue kan, iya kan lo harus tiap hari ngumpul. Iya, nah itu gue udah masih gitu sih. Makanya gue pernah, ya jujur aja gue pernah, sorry ya, papa, bapak, mami, ya. Terbongkar. Enggak, gue izin, maksudnya gue sampe... Oh tapi orang tua itu boleh? Iya, gue harus ngomongin baik. Tapi dia tahu gue gak akan gimana-gimana juga. Gitu. Oh, jadi apa ya, menurut gue itu sih contohnya kayak gue sampai kayak terus gue harus ketemu tiap hari, kayak gitu kan. Jadi, bah banget sih kalau kalian anak-anak Jakarta Selatan, pasti kalian merasakan. Kalau lu nih di yang old school banget gimana tuh maksudnya tuh? Coba cerita aja kan. Oh, enggak sih, kayak gue tuh jarang banget FOMO. Kayak gue bahkan bisa nggak buka sosmed dalam jangka waktu lama, dan gue tuh tipe orang yang balas chat aja tuh lama banget gitu. Jadi kadang-kadang bisa aja seharian gue tuh nggak buka Instagram, nggak buka TikTok, gue nonton film udah. Itu gue sekarang ya kan, dulu gue waktu masih gengsi tuh selalu kayak ngecek IG, kayak apa sih yang lagi hype, lagi pernah ngapain sih sekarang gue itu sekarang gitu. Makanya gue bisa keluar gitu. Oke, okay. Bagus ya, jangan terlalu ini ya, teromain. Tapi ada tahu orang kayak FOMO tentang film juga, misal kayak iya. Oh, that's insane sih. Jadi kayak di circle-nya pada nonton apa, terus kayak jadi mau nggak mau cewek pada nggak sih biasanya. Lagi zaman anime nggak sih? Oh, anime ya. Iya. Iya, salah satunya. Tapi nonton kan? Iya, gue nonton sekarang. Gue juga nonton. Tapi dulu kan orang selalu lihat anime tuh gimana, tapi sekarang malah kayak. Enggak, sekarang malah semua orang nonton. Apalagi AOT, ya nggak sih? Iya, kan? Ya. Semua nonton Attack on Titan. Bahkan orang yang nggak suka anime aja nonton itu. Gitu. Iya. Tapi emang seru sih menurut gue. Itu termasuk FOMO juga kan? Iya, FOMO. Iya, tapi FOMO sebenarnya nggak selalu negatif. Buruk juga. Iya. Ya buruk tuh kalau lo udah rugiin diri sendiri. Iya. Tapi kalau dulu pas, jadi kan circle gue pas SMA sama kuliah tuh gak yang satu tipe gitu kan. Gimana tuh? Justru kalau misalkan circle SMA gue, FOMO-nya tuh dalam pelajaran dan pendidikan. Jadi kayak, contohnya gimana tuh? Jadi kayak misalkan, iya, ada juga tuh gue yang kayak gitu. Semuanya tiap hari kayak, ah udah ngerjain ini, udah ngerjain ini. Wow. Eh sumpah gue udah gini kayak, SMA-nya semua orang, bagus, semua orang hektik gitu loh. Lo jangan gitu dong, lo jangan gitu. Kuliah gue juga bagus kok. Iya, gak ada yang bilang enggak. Jadi kayak semua orang tuh FOMO-nya lebih ke pelajaran dan pencapaiannya gitu. Nilai TO lo segini gitu. Iya, tapi itu masa-masa kelas 12 masih. Iya, kelas 12 banget. Kayak kalau nilai lu jelek, lu kayak gengsi banget. Iya. Dan itu pressure banget buat orang-orang yang emang punya goals di situ gitu loh. Kayak pressure, temen gue udah nyampe sini, temen gue kayak gini. Gue sih gak pressure ya. Oh, lu gak pressure? Karena gue gak tinggi nilai. Jadi karena gue gak ada, apa, gak perlu mempertahanin. Iya. Kan kalau cuali orang yang udah tinggi nih, pasti ya aja masa gue turun gitu kan. Pasti harus ada pertahanan. Kayak turun sedikit aja kayak udah stress banget gitu. Iya, udah stress banget kan. Makanya, jangan tinggi-tinggi. Tapi kalau lu pada ini sih main-main clubhouse gitu. Jujur gue enggak. Enggak main ya? Enggak. Gue rasa gue udah enggak di fase yang harus ikutin hype. Gue udah enggak suka clubhouse banget. Tapi ini kalau di clubhouse itu ya, dia lu kalau lihat status orang itu biasa tulisannya CEO, founder dan lain-lain. Nah, kalau gue FOMO-nya kayak hal apa ya? Kayak orang tuh bisa ngelakuin itu, masa gue enggak bisa kayak gitu. Pencapaian. Nah, menurut gue tuh ada perbedaan sih dari gengsi sama harga diri, ya nggak sih? Betul. Oh, per harga diri sama gengsi. Kayak beda sih menurut gue kalau misalkan harga diri itu kayak, itu tuh kesadaran dari diri sendiri. Misalkan nih ya, gue itu terakhir sebagai anak kedua misalkan. Nah, gue tuh sadar diri, gue tuh nggak bisa, gue tuh akan nanggung nanti adik gue, tapi gue juga harus lebih sukses dari kakak gue. Jadi kan, gue tuh punya harga diri kayak gue harus lebih usaha nih gitu. Nggak semanjang kalau misalkan gue anak terakhir atau gue juga bebannya nggak sebesar anak pertama mungkin gitu. Itu harga diri, jadi ada usaha gitu loh. Nah, terus kalau misalkan gengsi tuh lebih kayak ke pengakuan gitu nggak sih? Iya sih. Tapi gue pernah loh ngerasain apa ya, jadi orang yang maksain gitu. Kayak gimana? Kayak zaman SMP SMA sampai beli barang KW gitu. Oh ya. Demi mendapatkan barang yang mirip. Iya, demi mendapatkan barang yang mirip. Lo masuk ke tren itu. Gue juga ngerti sih pada saat itu gue kenapa.
kita nggak sadar kan dari dulu. Iya, kayak suami kayak, mau juga gitu. Kayak, tapi mahal juga. Iya, masa gini harganya kan gitu kan, masih mikir gitu. Apa sih emang barangnya apa? Banyak, lo kalau kan kita satu SMA. Oh iya ya? Lo kan ngeliat barang-barang gua. Iya, lupa. Jadi berapa harga waktu itu? Gue pernah beli jaket. Tapi kayak pas SMA sih udah enggak. Udah mulai kayak, udah lah gue pake barang. Makin realize gak sih? Iya makin, kayak. Sampai ya? Karena lu bakal ngerasa dampak toksik kayak gitu gak sih? Betul, betul. Iya selain dampak toksik, kayak gue apa nanyain diri sendiri. Untuk apa? Iya. Kayak gue beli barang ini, beli barang itu juga. Ya ujungnya gue pake. Karena lu cuma mau juga. bukan butuh. Iya, pada saat itu kayak gue pengen doang. Tapi ternyata ya, yaudah ujungnya apa bedanya sama jaket yang gue pake tiap hari. Apa bedanya sama hoodie yang biasa aja. Yang gue beli di. Tapi lo tipe yang kalau outfit tuh emang ngikutin tren atau kayak yang udah nyaman aja? Oh, kalau gue sih pasti ada di goreng trennya gak sih? Ya gak sih? Iya. Kok gue sih? Kemarin kita cewek ada yang warna kalo tren gitu. Iya, kalau cewek tuh lelek ya. Iya, lelek. Iya, lagi zaman lelek kan. Iya kan, semua ungu-ungu gitu. Secara nggak langsung kita tuh bakal ngikutin. Iya, iya, iya. Karena yang dijual ya begitu-gitu juga nggak sih? Walaupun modelnya beda tuh kayak warnanya sama gitu. Semuanya cewek-cewek mau lelek semuanya kan. Udah kayak acara Sweet 17 tuh. Itu join the hype banget tuh. Padahal beda meja, di situ lelek, di sini lelek. Oke gitu. Sampai gue pernah liat di TikTok, waktu itu ada cewek-cewek yang pakai hijab tuh ada pasmina apa gitu dan mereka tuh satu kafe pakai pasmina yang sama. Sama gue kayak sampai kayak wow. Iya sih. Lalu gimana ya? Apa ya? Gue tipikal yang pakai baju nyaman aja gitu, nggak usah kayak untuk sekarang ya. Pakai baju gue yang nyaman aja, maksudnya kayak gue kemana-mana juga yang penting. Oh ya, lo nongkrong juga santai kan? Iya nongkrong juga santai, yang penting gak malu-maluin diri sendiri aja gitu. Iya sih, yang penting memantaskan kita pribadi. Iya, mantaskan diri sendiri aja, gak perlu maksain yang penting sih. Oke. Okay. Kalau lo di dan Sarah udah sama? Apa gimana? Apa? Kayak tentang pakaian, pokoknya gitu. Tipikal cewek aja sih, sebenernya kita juga bisa dibilang ngikutin, kan ngikutin. Iya. Dikit banget, gue sih udah dikit banget dikit ya, banget. Karena kayak ya udahlah gitu. Yeah. Karena kayak apa ya, kalau pakaian lo udah pasti udah ngikutin gak sih? Yeah, tapi kalau secara universal kayak harus ke tempat ini, makan ini, menurut gue masih banyak tempat makan lain. Sebenernya. Tapi kalau pakaian kan setiap brand-brand pasti ada edisinya ya sama semua. Iya. Jadi mau gak mau ya udah gitu. Kalau tempat tuh lebih karena ke ini gak sih, referensi baru. Ya tuh penasaran aja, ya, penasaran kecuali emang tempat yang unik gitu kan. Dan for info, gue kalau ke tempat makan di restoran kayak gimana pun gue jarang foto. Sama sih. Ya, karena kan restoran buat makan gak sih? Oh betul. Ada masanya. Kayak baru kejadian minggu lalu ya. Jadi ada cewek-cewek pakai baju sama tuh, putih semua. Oh, tapi cuma bedanya ada yang pakai dress, ada yang pakai ini, putih semua tuh ya kan. Terus foto-foto tuh. Nah, gue ngeliatnya kayak gue pesan makanan sama kayak mereka tapi gue enggak foto ya. Kenapa ya? Ini emang gue nya aneh. Gue sampai merasa ini kayak gue yang aneh deh. Nah, tapi kayak gue yang tapi buat kita dia enggak harus foto gitu. Emang apa gue kayak enggak ngikutin zaman, gimana emang harus foto? Apa di background itu harus foto? Sampai itu background tuh banyak banget cewek-cewek pakai itu. Oh iya, ngepost IG, Instagram. Itu background tuh udah terkenal banget gitu enggak sih? Lu pernah sih? Gue pernah suatu hari gue ngeliat Instagram isinya background SCBD semua. Kayak gitu. Iya kan? Gue juga ada ini. Iya, tapi maksudnya kayak Asta District ya? Iya. Asta. Jadi itu parah banget sampai orang-orang antri. Tim yang baru juga kayak iya, tim yang baru kan yang lantai itu. Orang sampai ngantri gitu. Gue datang ke situ setelah udah sebulanan buka lebih, tapi baru Iya, tapi sebenarnya nggak ada yang salah dari FOMO itu. Cuma ya jangan terlalu berlebihan. Pokoknya ketika lo merasa itu udah toxic buat lo, itu lo udah nggak nyaman, lo keluar. Kalau lo merasa masih fan-fan aja, ya udah. Kalau gue keluar karena gue udah merasa nggak nyaman aja. Kayak, apakah gue harus beli barang terus? Iya, apakah harus ikutin apa terus? Gua tiap pergi, apa gue tiap pergi ke mall, apakah gue harus pulang bawa sesuatu? Ya, kan? Enggak, gitu. Kalau gue keluar karena terbiasa. Kalau keluar gara-gara apa nih? Selatan. Nggak ada, gue keluar paling gara-gara emang pengen sosialisasi aja nggak sih? Ya udah, jadi bahasan kita kali ini tentang emang random sih ya. Iya. Iya kan tentang hidup itu kan murah kan berarti. Gengsinya emang. Gengsinya emang. Jadi kalau masalah FOMO tadi apa? Fear of missing out itu kayak nggak salah, cuma ya jangan sampai gengsi lo lebih melebihi. Jadi toxic lah. Kecukupan lo sendiri. Tuh. Iya. Jadi kayak harus survival instinct. Iya. Yeah, so. Jadi diri sendiri aja sih. Iya, yes. Jadi diri sendiri aja, santai aja. Gitu. Kayak zaman sekarang juga enggak terlalu nuntut banget sih. Tapi kalau emang circle lo nuntut itu ya cari circle lain lah. Iya.
kalau circle lo nggak bikin lo berkembang berarti itu bukan buat lo. Temenan temenan aja. Iya, tapi temenan tetap temenan. Cuma kalau emang lo nggak nyaman ya udah. Bikin circle sendiri aja kalau enggak. Betul. Bener, ya kan? Bener. Ada, pasti ntar ada aja orang-orang yang sependapat sama lo pasti. Karena ada. Basicnya bisa terjadi circle tuh karena sepemikiran ya, sih, sama frekuensi. Ada juga yang ikut-ikutan lo sejujurnya. Oh iya? Kan? Iya sih. Itu biasanya ikut-ikutan karena circle-nya udah kebentuk. Iya. Iya. Jadi dia masuk ke circle itu. Jadi udah overrated gitu deh. Iya, ya. Kalau dari gue sih, pokoknya tuh kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan, gue bersyukur aja ya. Jangan ya, apa-apa kayak harus gede gengsi gitu lah. Jangan terlalu ngikutin hype karena itu tuh enggak akan ada habisnya menurut gue. Benar-benar. Trend bakal itu selalu berganti. Trend itu bakal ada terus. Tapi itu pilihan lagi sih. Jangan sampai iya. Dari lo gimana, Dik? Kalau gue paling ya jadi diri sendiri aja. Gak apa-apa misalkan lo tuh pengen ikutin tren asalkan emang lo gak memaksakan diri lo untuk melakukan itu dan lo seneng. Itu aja sih. Gimana, Bang? Kalau gue setuju sama Odi, cuman gue kayak enggak. Oh, maksudnya gue mendukung pernyataan Odi. Oh, gitu. Kalau gue lebih ke ya jadi diri sendiri juga dan gak memaksakan. Terus kalau apa kata orang, maksudnya kayak lu gak begini, bodo amat, tenang aja lah. Gak akan ada habisnya. Iya, gak akan ada habisnya. Jadi ya udah jadi diri sendiri aja. Jalanin aja hidup santai kan. Iya sih menurut gue ya udah sesuai. Jadi udah berat jadi bikin berat lagi gitu. Santai aja udah jadi diri lo sendiri aja. Santai. Sih kalian udah ngerti lah, karena kalian merasakan kan ya. Iya, betul. Okay. Coba asik dong, ya. Coba nanti komen coba kalian pernah FOMO apa yang merugikan diri kalian sendiri? Iya, share di bawah. Terus kalian kasih tahu ke kita kira-kira di episode berikutnya, episode ketiga kita bakal bahas apa nih ya, okay, yang kalian pengen kita bahas. Gitu, udah? Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe, okay? See you guys on next episode. Bye-bye. Bye-bye.